Dinosaurus, teman-teman. Hewan yang hidup jutaan tahun yang lalu. Wadidaw, wadidaw. Tetapi sekarang sudah punah, teman-teman. Ini hanya duplikasi bentuk dinosaurus zaman dahulu, teman-teman. Welcome back to my channel, teman-teman. Don't forget you subscribe my channel. Wadidaw, wadidaw. Wadidaw. Kok ada suara musik di tengah rerumputan seperti ini, teman-teman? Buat saya penasaran nih, teman-teman. Kita investigasi saja, yuk. Let's go langsung ke TKP. Wadidaw, wadidaw. Wow, wow, wow. Wadidaw. Apa ini, teman-teman? Ada kura-kura di atas goni, teman-teman. Wow, 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 wow. Ini sarung goni. Wah, ini ada kura-kura ini. Apa maksudnya ini, teman-teman? Wadidaw, wadidaw. Wow, 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 wow. Wadidaw, wadidaw. Ayo kita periksa saja, teman-teman. Apa di dalam karung goni ini, teman-teman? Wadidaw. Wadidaw. Wow, wow. Banyak nampaknya ini hewan di dalam ini. Ayo kita buka saja, teman-teman, yuk. Buat saya penasaran ini. Wadidaw. Wow, wow, wow. Ramai sekali ini di dalam sarung, di dalam karung goni ini. Wah, pada mau kemana ini? Udah masuk dalam goni ini. Wadidaw, wadidaw. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wadidaw. Ini apa, teman-teman? Oh, ini hewan rusa, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Rusa adalah hewan hutan, teman-teman. Hidup secara berkelompok. Wadidaw, wadidaw. Keunikan rusa ini larinya sangat kencang, teman-teman. Wow, berlari sambil meloncat, teman-teman. Wadidaw, hingga jangkauannya jauh, teman-teman. Singa dan cheetah maupun harimau sangat sulit untuk mengejar hewan ini, teman-teman, karena larinya sangat kencang. Berlari sambil meloncat, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Makanya hewan rusa ini susah untuk diburu sama harimau, sama singa, maupun sama cheetah, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Rusa termasuk dalam keluarga herbivora dan keluarga mamalia, teman-teman. Hidup secara berkelompok, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wow, wow, wow. Ini tadi yang beri kita petunjuk, teman-teman. Ini adalah hewan kura-kura, teman-teman. Hewan kura-kura ini tinggal di air, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini perisai perlindung dia, teman-teman, yaitu cangkang. Wow, teman-teman. Cangkang kura-kura ini sebagai rumah maupun alat perlindungan diri bagi kura-kura, teman-teman, daripada serangan hewan predator, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Kura-kura pemakan ikan-ikan kecil, teman-teman. Wow, wow. Dia juga memakan lumut, teman-teman. Wow, wow. Lumut yang ada di air, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Hidup di dua alam, teman-teman. Tetapi habitat dia tetap di air, teman-teman. Dia pun sanggup bertahan hidup di darat, cuma tidak berlangsung lama, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wow, wow, wow. Ini apa, teman-teman? Ini namanya bebek air, teman-teman. Bebek air ini tinggalnya di darat, teman-teman. Kenapa dikatakan bebek air? Karena dia suka sama air, teman-teman. Wow, wow, wow. Dia mencari makannya di air, teman-teman. Di air dangkal, seperti di persawahan, di empang, maupun di kali, teman-teman. Wow, wow, wow. Mencari ikan-ikan kecil dan parasit-parasit yang ada di dalam air, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wow, bebek, teman-teman. Wadidaw. Ini apa, teman-teman? Wow, ini namanya gajah, teman-teman. Wow, 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 wow. Gajah hidup secara berkelompok, teman-teman. Gajah termasuk dalam hewan herbivora dan juga keluarga mamalia, teman-teman. Hewan gajah ini keunikannya adalah daya ingatnya sangat kuat, teman-teman. Dia bisa mendahului jalan yang dia lalui berhari-hari hingga dia bisa kembali di jalan yang sama, teman-teman. Karena itu gajah sangat insting dan ingatannya sangat kuat, teman-teman. Wow, wow. Hewan ini juga sangat sabar, teman-teman. Cuma jangan mengusik dia, teman-teman. Maka dia akan ganas, teman-teman. Akan beringas. Wadidaw, wadidaw. Gajah, teman-teman. Ini apa, teman-teman? Wadidaw. Wow, wow, wow. Ini namanya kuda poni, teman-teman.
kuda poni ini termasuk dalam hewan herbivora, herbivora dan juga dalam keluarga mamalia, teman-teman. Kenapa dikatakan kuda poni? Karena bentuknya yang mini, teman-teman. Tidak lazim seperti kuda biasanya, teman-teman. Seperti kuda pacuan. Wow, wow. Hewan ini banyak dipelihara untuk koleksi, teman-teman. Wow, untuk binatang peliharaan. Wow, 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 wow. Kuda poni, pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Ini tidak asing lagi, teman-teman. Wow, wow. Setiap teman-teman menonton video mainan Davaya, hewan ini selalu ada, teman-teman. Hewan ini adalah sapi, teman-teman. Sapi termasuk dalam keluarga herbivora dan keluarga mamalia, teman-teman. Wah, pemakan rumput, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Siap-siap sapi ya. Ini mau hari raya kurban. Wow, mau, 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 mau. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Oh, ini binatang warna hitam ini apa ya, teman-teman? Oh, ini kerbau, teman-teman. Kerbau Pak Tani ini, teman-teman. Hewan yang selalu membantu petani ketika di sawah untuk menyuburkan tanah, teman-teman. Wah, hewan ini sebagai penarik bajak, teman-teman. Sebelum padi ditanam, penarik bajak ini untuk mensuburkan tanah, teman-teman. Baru padinya baru ditanam. Ini sahabat Pak Tani, teman-teman. Namanya kerbau. Wow, 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 wow. Kerbau, keluarga mamalia dan juga herbivora. Wadidaw. Wow, 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 wow. Sang legendaris ini, teman-teman. Binatang purbakala. Ini namanya dinosaurus, teman-teman. Hewan yang hidup jutaan tahun yang lalu. Wadidaw, wadidaw. Tetapi sekarang sudah punah, teman-teman. Ini hanya duplikasi bentuk dinosaurus zaman dahulu, teman-teman. Dinosaurus termasuk dalam keluarga karnivora, teman-teman. Dan juga keluarga mamalia. Wadidaw, wadidaw. Ini predator darat, teman-teman. Yang sangat ganas, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Dinosaurus, teman-teman. Wadidaw. Apa ini, teman-teman? Ini namanya kucing anggora, teman-teman. Hewan peliharaan di rumah. Wow, wow, wow. Sangat, orang-orang sangat suka memelihara hewan ini karena bersih, bulunya sangat lebat dan sangat imut-imut, teman-teman. Wow, wow, wow. Kucing anggora termasuk dalam keluarga herbivora, keluarga karnivora, teman-teman. Pemakan daging dan ikan nih, teman-teman. Wow, termasuk dalam keluarga mamalia juga, teman-teman. Karena kucing tidak bertelur tapi beranak. Miau, 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 miau. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Wadidaw. Ini namanya harimau, teman-teman. Dari jenis ini, nampaknya ini harimau Sumatera, teman-teman. Harimau Sumatera jumlahnya sangat sedikit sekali, teman-teman. Harimau Sumatera termasuk dalam keluarga karnivora dan juga keluarga mamalia, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini hewan dilindungi, teman-teman. Wow, 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 wow. Harimau, hewan yang sangat ganas, teman-teman. Mia, wah. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Wow. Ini buruan harimau, teman-teman. Ini namanya zebra, teman-teman. Zebra termasuk dalam keluarga herbivora dan juga keluarga mamalia, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Zebra hidup secara berkelompok, teman-teman. Di gurun Afrika, teman-teman. Di taman safari Afrika ini banyak ditemukan, teman-teman. Di taman rumput savana, teman-teman. Wow, 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 wow. Zebra. Ini apa, teman-teman? Oh, ini musuhnya zebra, teman-teman. Ini cheetah. Wow, wow, keluarga karnivora dan juga keluarga mamalia, teman-teman. Hewan ini suka memburu zebra, teman-teman. Wow, hidup di padang rumput di Afrika, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Cheetah, keunikan cheetah ini, dia bisa memanjat pohon, teman-teman. Dan berlarinya sangat kencang. Dia bisa memanjat pohon yang tinggi-tinggi, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Wah, wah. Termasuk dalam keluarga kucing juga ini, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Ini apa, teman-teman? Hohoho. Ini raja rimba, teman-teman. Namanya singa, teman-teman. Singa termasuk dalam keluarga karnivora dan juga keluarga mamalia, teman-teman. Singa hidup secara berkelompok, teman-teman. Ini dijuluki raja rimba karena dia sang penguasa, teman-teman. Hewan ini sangat kuat dan sangat ganas, teman-teman. Wah, wah. Singa, teman-teman. Ini apa, teman-teman? Ini namanya keluarga monyet, teman-teman. Ini dari jenis King Kong, teman-teman. King Kong, keluarga herbivora dan juga mamalia, teman-teman.
King Kong hidup secara berkelompok, teman-teman. Tinggal di darat dan di atas pohon. Wah, 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 King Kong. Apa ini, teman-teman? Wadidaw, ini namanya ikan koi, teman-teman. Ikan koi tinggal di air. Wah, wah, ini ikan peliharaan, teman-teman. Wah, wah, ikan koi. Ini satu lagi, apa yang terakhir, teman-teman? Wadidaw, ini marmut, teman-teman. Satu keluarga dengan kelinci. Marmut pemakan tumbuh-tumbuhan, teman-teman. Dalam kategori dalam hewan herbivora dan juga mamalia, teman-teman. Karena marmut berkembang biak dengan beranak, teman-teman. Marmut, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Ini matanya merah banget nih, teman-teman. Nampaknya nggak tidur nih semalaman nih. Asik begadang marmut. Wow, 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 wow. Wadidaw. Ini mak yang sudah banyak, teman-teman. Kita kumpulkan, kita bawa pulang, yuk. Let's go.